mengqada salat yang dahulu pernah tertinggal, tidak ada dalil yang kita temukan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi menyuruh para sahabat untuk mengqada salat mereka yang lalu. Sebagian ulama mengqiyaskan kepada qada al-haji, qada haji dan lain-lainnya. Nah, apakah dalil qiyas kuat untuk mewajibkan? Tidak kuat. Jadi qada salat tidak wajib. Nah, qada salat tidak wajib. Qada yang telah salat yang dahulu ditinggalkan pernah. Nah, apabila seseorang betul-betul telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, at-taibu minadz-dzam, orang yang taubat dari dosa sama dengan tidak berdosa sama sekali. Berarti tidak ada dosanya sama sekali. Nah, bagi orang yang mengqadha, mudah-mudahan itu menjadi amalan tambahan bagi dia untuk mengimbangi perbuatan dosanya di masa lalu itu. Jadi tidak ada dalil yang kuat untuk mengqadha seluruh salat yang pernah ditinggalkan dahulu. Yang ada hanya dalil qiyas. Seperti qiyas ke haji. Ada wanita yang datang, ya Rasulullah, inna abi, ayah saya ada kewajiban fardu haji di pundaknya. Wala yathbutu ala rahilah, tidak bisa dia tenang di atas kendaraan kalau dibawa. Afa ahujja anhu, apakah saya akan menghajikannya? Nabi berkata, bagaimana kalau ayah engkau punya hutang, kemudian engkau bayarkan, apakah engkau telah melunasinya? Wanita itu berkata, tentu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fadainullah haqqu bil qada, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Nah, apakah orang yang meninggalkan solat di masa lalu taubat bisa menjadi penghapus segala kesalahan? Iya, kalau memang dia taubat nasuha, orang yang taubat dari dosa sama dengan tidak berdosa sama sekali. Nah, tapi bagi orang yang mengqada salatnya, mengambil dari itu, tidak kita katakan bid'ah, dan mudah-mudahan itu menjadi amal saleh yang bisa mengimbangi perbuatan di masa lalunya. Tapi apakah qada salat itu wajib sebagaimana wajibnya salat-salat fardu? Tidak. Tidak ada kewajiban tanpa ada perintah yang sharih. Wallahu a'lam.